Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, mencurahkan nikmat dan jiwa-jiwa muda kita, kekuatan fisik dan kekuatan pikiran yang masih menempel pada jiwa-jiwa muda kita. Mudah-mudahan kita semua para pemuda-pemudi yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah dan Rasul-Nya dengan segala amal, segala kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan keburukan yang ada di dunia ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu-waktu kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita masih dikategorikan pemuda. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita, suri tauladan kita, mudah-mudahan kita sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang tentunya yang masih memiliki jiwa-jiwa muda, yang masih memiliki hasrat untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi ini. Kesempatan ini mari kita sama-sama sedikit menengok apa yang dikatakan Al-Quran oleh kita kepada kita semua. Apa itu dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang baik atau pemuda dambaan Al-Quran, dambaan agama ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi Allah mengatakan kepada kita melalui hikmah dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tentunya kita semua sudah mengetahui. Allah mengabarkan kepada kita terkait dengan pemuda yang dijuluki dengan pemuda Al-Kahfi atau pemuda yang menunggu gua sampai 309 tahun itu. Allah mengatakan kepada kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yang ada di surat Al-Kahfi. Mari kita korelasikan dengan apa yang Allah katakan di surat Al-Imran ayat yang ke-79. Allah mengatakan kepada kita di ayat ini, maka nali basarin ayu'tiyahullahul kitab wal hukmah wal nubuah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Arti dari ayat ini, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah,
Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir yang dikarang oleh Imam At-Tabari, kategori atau arti dari generasi Rabbani itu setidaknya ada 4 kategori. Faqih, alim, basir bisyasah, mengerti atau mengerti bagaimana dia hidup di kehidupan dunia ini secara sosial, politik, dan bagaimana dia bisa menyebarkan kebaikan di atas muka bumi ini terus menerus tanpa henti. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengkategorikan dari 2 ayat ini, kita bisa mengambil kesimpulan dari 2 ayat ini bahwa ada juga 4 hal pemuda yang didambakan oleh Al-Qur'an. Yang pertama adalah pemikirannya dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan iman. Yang kedua adalah pengabdiannya adalah pengabdian Rabbani hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mencari ilmu. Yang keempat adalah menerbarkan ilmu yang telah didapatkannya itu kepada orang lain. Dan jadi ilmu yang didapatkannya itu tidak terhenti untuk dirinya sendiri. Maka itulah adalah pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menceritakan 2 hal, 2 kisah yang mudah-mudahan akan menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan kita, terus memotivasi kita untuk menjadi seorang pemuda. Selamanya untuk menjadi seorang pemuda. Saudaraku, kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang termasuk golongan tua atau sangat tua bahkan. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang lahir di Madinah, termasuk golongan kaum Ansar, dan rumahnya pernah ditempati pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Lalu dia wafat dan dimakamkan di samping atau di sebelah, di bawah tembok Konstantinopel, Turki, atau Istanbul yang kita ketahui sekarang. Dari Madinah, lahir di Madinah tapi dimakamkan di samping tembok Konstantinopel, Turki. Saat itu dia wafat umurnya sekitar 70 atau 90 tahun lebih gitu. Dia meninggal dalam keadaan umur 90 tahun lebih, dan meninggalnya tidak di Madinah tapi dimakamkan di sebelah tembok Konstantinopel. Sangat luar biasa. Umur yang sudah tua itu tapi dia masih bersemangat untuk berjuang dan menebarkan kebaikan, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata anaknya agar dia tetap di rumah, tidak dihiraukan. Maka selagi dia masih punya kekuatan, dia terus berbuat untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Maka dia dikasih kemuliaan. Dia mengatakan, kalau aku bukan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, maka setidaknya derap kaki kuda atau derap kaki-kaki pahlawan pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel itu terdengar oleh telingaku karena aku dimakamkan di samping tembok Konstantinopel itu. Itu yang dia katakan ketika dia masih hidup. Itu orang yang sudah tua. Umurnya sangat luar biasa. Yang kedua, kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat pemuda yang mendengarkan, yaitu sahabat Rasulullah, 2 sahabat Rasulullah yang tergolong muda yang ikut pada perang Badar. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat muda yang mengalahkan Abu Jahal di perang Badar. Umurnya sekitar 13-14 tahun. Yang pertama bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang kedua bernama Mu'awiz bin Afra. Umurnya sebenarnya dia tidak diizinkan untuk perang karena dia masih remaja dan masih anak-anak. Tapi karena kecintaannya terhadap Rasul, kecintaannya terhadap agama ini, dia berusaha membujuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu menjadi tim penyeleksi pasukan yang akan pergi berperang di perang Badar. Maka dengan keyakinan atau dengan pemuda ini menunjukkan keyakinan bahwa mereka sudah sanggup untuk berperang, maka Abdurrahman bin Auf membolehkan 2 pemuda ini untuk ikut berperang. Alasannya cuma satu, karena dia ingin melihat dan membalaskan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang dicintainya sewaktu di Mekah,
selalu dihina, selalu dicaci maki dan selalu disakiti oleh Abu Jahal, maka yang dia inginkan adalah dia ingin membunuh Abu Jahal. Hal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perang Badar, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, tunjukkan aku Abu Jahal." Kedua-duanya. Alasannya adalah karena dia ingin membunuh Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah ketika Rasulullah di Mekah. Akhirnya ketika ditunjukkan oleh Abu Jahal, itu Abu Jahal, maka dua pemuda ini melesat seperti anak panah menuju Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukannya, yang kalau dalam kacamata normal ini tidak bisa ditembus oleh pasukan musuh. Tapi dengan kekuatan baja, mereka bisa menembus pasukan pelindung Abu Jahal dan berhasil menjatuhkan Abu Jahal, walaupun salah satunya kehilangan tangan yang ditebas oleh Ikrimah bin Abu Jahal waktu itu yang masih kafir. Lalu mereka pun mendapatkan kemenangan di perang Badar. Dua kategori orang-orang yang tidak digolongkan muda di dalam kategori umur, tapi mereka mempunyai semangat jiwa muda yang sangat luar biasa. Satu remaja yang mempunyai jiwa dan semangat pemuda, satu orang tua yang mempunyai jiwa dan semangat orang muda. Dan tergantung kita, kita berada di posisi mana. Kalau kita pemuda tapi tidak mempunyai semangat sebagai pemuda, mungkin kita digolongkan orang tua atau digolongkan anak kecil. Kita kalah dengan tiga sahabat Rasulullah ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Amr bin Jamuh, dan Mu'awis bin Afra. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan dimanapun teman-teman berada, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda itu, untuk terus berjuang untuk menegakkan izzah Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apapun dan bagaimanapun profesi teman-teman. Apapun itu. Siapapun teman-teman semua. Tapi teman-teman bangkit dan dibesarkan dalam naungan panji Islam. Dan apapun kemampuan kita, kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, skill kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk sama-sama berjuang menegakkan kembali izzah Islam di atas muka bumi ini, di Indonesia Raya ini, sehingga Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin di negeri yang kita cintai ini dan di seluruh dunia tentunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.